Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Ada satpamnya. Udahlah, kemana lagi? Udah yuk. Udah yuk. Pak, Pak Satpam. Pak, tolong bukain pintunya dong, Pak. Kita janji deh, gak akan telat lagi. Iya dong, Pak. Tolongin kita. Sekali ini aja, Pak. Sekali. Tahun lalu kamu ngomongnya gitu. Iya Pak, itu kan tahun kemarin. Lagian waktu itu kan kita masih kelas 2 Pak. Ya apa hubungannya kelas 2? Telat, udah pulang. Udahlah. Pak. Saya ruang jajan nih Pak. Apa? Nyogok? Udahlah, kamu tuh telat. Ngapain pakai main sogok-sogokan? Salah, pergi. Ya udah nih, cabut aja. Gak doyan duit. Gimana dong, Rik? Cabut aja yuk. Ngabisin ongkos, tau gak? Habis gimana dong? Pak, Rik! Lu cel. Udah lah, balik aja yuk. Kok balik? Gue baru aja datang. Cuma, cel. Kita bertiga masuk juga, gak akan dibukain pintunya. Udah deh, lu berdua nyantai aja deh. Pak. Aduh, kamu lagi. Kamu lagi kecil-kecil sudah belajar telat. Ya, Pak, saya janji deh, Pak. Gak bakalan telat lagi. Udahlah, pulang sana. Udah. Ya. Pale. Jangan kenceng-kenceng, di sekolah jangan panggil Pak Le. Abisnya tadi disuruh ngepel dulu Pak Le sama Bapak. Alah, Bapakmu tuh gak pernah perhatian sekolah sama kamu. Gimana dong Pak Le, bukain dong Pak Le. Udahlah, masuk. Awas, janji ya? Iya. Gak telat lagi lu. Udah, atur aja di Pak Le. Ah, kamu. Masuk, cok. Udah. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, pagi ini kalian akan mendengar kabar gembira. Yang tentunya kalian akan senang sekali mendengar kabar gembira ini. Bu, kabar gembira apaan nih? Penasaran kan? Baik. Ibu akan memberitahukan kabar gembira ini. Anak-anak, hal ini sudah lama kalian nanti-nantikan. Dan akhirnya terwujud juga. Kalian patut bersyukur, karena mulai hari ini, ibu akan menjadi wali kelas kalian. Kalian pada senang kan, ibu menjadi wali kelas kalian? Loh, kenapa pada diam? Oh, ibu tahu. Kalian pasti tidak yakin kan ibu menjadi wali kelas kalian? Percayalah, ibu tidak bohong kok. Siapa yang senang? Dias? Maju kamu. Saya, Bu. Iya, kamu. Maju. Coba kamu bantu ibu menuliskan nama-nama calon ketua kelas. Kamu mau kan bantu ibu? Mau, Bu. Baik, anak-anak. Hari ini juga kita akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas di kelas ini. Biar adil, ibu yang akan menentukan kriterianya. Kriteria tersebut akan ibu ambil dari murid-murid yang menjadi pengurus OSIS di sekolah ini. Yang menjadi pengurus OSIS, kalian maju ke depan. Bahwa bapaklah yang akan menjadi wali kelas di kelas ini. Terima kasih. Aduh, masuk karena lagi. Kelas-kelas ini lagi ngajar.
adalah murid-muridnya. Jadi yang masuk. Ah, lu aja wah. Dan juga disuruh. Tadi kan di depan lu bisa rayu satpam. Udah masuk aja cepetan, Gi. Nanti step gue jajanin. Yang penting lu masuk duluan. Atur aja. Pagi, Pak. Dari mana saja sih kamu? Jam segini baru datang? Hah? Ngeliat apa di pintu, hah? Mau keluar lagi ya? Selamat pagi, Pak. Pagi? Oh, ada biangnya rupanya ya. Kesini kalian. Kenapa kalian bisa terlambat? Kompakan lagi ya? Atau janjian di tempat lain dulu, begitu? Enggak kok, Pak. Tadi kita ketemu di gerbang sekolah, Pak. Begitu kita mau masuk, pintunya tutup, Pak. Jadi kita nggak bisa masuk deh, Pak. Iya, Pak. Loh, sekarang kok bisa masuk? Itu berkat saya, Pak. Saya bilang sama Pak Satpam, saya biar nggak terlambat lagi, Pak. Bagus. Awas. Kalau kalian sampai terlambat lagi, Bapak tidak akan kasih kalian masuk. Mengerti kalian? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Udah, sekarang duduk. Siapa yang suruh duduk belakang, hah? Sini, kalian. Duduk sini. Yah, Pak. Kalau duduk di depan, nggak rame dong, Pak. Tidak ada tapi-tapian. Rio. Kamu juga. Kecil-kecil mau duduk di belakang lagi. Duduk sini. Ya, Pak. Kalau saya menjadi ketua kelas, saya akan membuat kelas ini yang paling bergengsi daripada kelas yang lain. Kalau saya jadi ketua kelas nanti, saya akan mengadakan cerdas cermat seminggu sekali agar kita bertambah wawasan. Kalau saya jadi ketua kelas nanti, saya akan jadikan kelas ini menjadi kelas yang terbaik. Kalau saya akan mengadakan kelompok kerja. Kalau saya akan mengadakan tabungan kelas. Emang arisan? Kalian tuh nggak ada yang oke, nggak level. Biar ibu aja yang milih ketua kelasnya. Yang jadi ketua kelas biasa aja. Ayo dong, tepuk tangannya. Bu, saya kan nggak dicalonin, Bu. Udah, kamu nggak usah banyak ngomong. Ayo kasih selamat sama Dias. Selamat, Dias. Selamat, Dias. Siapa yang memilih Birawa? Saya. Nah, sekarang jelas kan? Siapa yang menjadi ketua kelas pilihan kita bersama? Birawa. Jangan saya dong, Pak. Yang lain aja deh, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Kamu ini kok jadi ketua kelas aja sih nggak mau sih? Kamu itu hanya memimpin kelas kamu. Dan kamu hanya menjaga kelas kamu. Itu pun kamu dibantu oleh teman-teman kamu yang lain. Masa tidak bisa? Parah juga kamu ini. Tapi, Pak. Udah, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya sekarang kamu sudah menjadi ketua kelas. Mengerti? Aduh, diem dong. Nyokap gue lagi telepon nih. Jangan berisik. Halo? Apaan? Iya, ini lagi istirahat, belakang, mah. Belakang, ke belakang. Ya ampun, Mama gak percaya banget sih. Oke. Iya. Iya. Rasa banget sih. Gedein lagi musiknya. Oke, cantik. Ini sekolah ya? Kangen sama gue ya? Ini apaan sih? Sini aja lah ya. Bareng kita-kita. Iya gak? Coba. Kok ibu gak ngajar di kelas kita lagi sih, Bu? Kata siapa kalau ibu gak ngajar? Benar, Bu. Benar. Ibu sekarang ngajar di kelas 3 juga. Gimana hari pertama kalian? Pasti seru deh. Ya, kelasnya sih asik, Bu. Cuma wali kelasnya aja nih yang... Iya, Bu. Wali kelasnya. Kenapa memangnya Ibu Wati? Bu Wati tuh galak banget, Bu. Davin, Bu Wati itu sebenarnya orangnya gak galak loh. Cuma beliau tegas aja. Tegas sih tegas, Bu. Tapi kalau terlalu tegas kan jadinya marah-marah terus, iya gak? Iya, Bu. Dengar ya, biar bagaimanapun Ibu Wati itu adalah wali kelas kalian. Jadi kalian jangan terbebani oleh itu. Anggap saja wali kelas kalian yang sekarang sama seperti wali kelas yang kemarin, ya? Aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh. Kenapa, Rin? Gini, Bu. Boleh gak kalau kita semua les bahasa Inggris di rumah Ibu?
Ibu mau kan? Iya Bu, kita kan sekarang udah kelas 3, jadi banyak ujiannya kan? Ibu sih setuju aja kalau kalian mau belajar sama-sama. Kapan mulainya? Ya kalau bisa sih secepatnya Bu. Iya Bu, secepatnya aja Bu. Ibu bangga sekali sama kalian semuanya. Udah pintar-pintar, tapi tetap mau belajar. Jadi Ibu harap kalian pertahankan itu semua ya. Iya dong Bu. Ya udah ya, mau kesana dulu. Keren banget sih. Kailan dan teman-teman Ulan. Hey. Continue. Enggak, gue di sini aja. Terus. Kamu kenapa sih, Lan? Enggak, gue biasa aja. Ya udah, continue. Enggak. Kalau Ulan enggak mau, gue jadi paksa dong. Siapa yang maksa? Ya, ngapain lo ikut campur urusan gue? Udah, pergi sana. Enggak, gue di sini aja. Kalau orang udah gak mau, jangan nyolot dong. Ini kamu gak mau? Enggak. Tuh, dengar. Udah, sana pergi. Ya udah. Masih banget sih. Dalan, orang kayaknya itu jangan dideketin. Siapa yang deketin dia? Gue yang dideketin gitu loh. Pokoknya, di antara kita, jangan ada yang deket sama geng Dias, oke? Apalagi sama jadian. Itu dong kejar sini nih. Ah, superboy kampung lo. Payah. Kenapa sih, Rangga? Enggak, kenapa lo? Bete banget. Payah, gue tahu si Rangga tuh pasti lagi ngambek sama yayangnya. Bener enggak? Lu lagi ngambek sama si Ulan. Kenapa sih? Tahu deh. Lu tanya aja sama Ulan dia maunya apa. Gua udah gak tahu dia maunya apa. Apa dia cuma kesian aja pacaran sama gua? Lu kok mikirnya gitu sih gak? Ya abisnya tiap kali dia sama gengnya dia pasti bete banget kalau ada gua. Gua gini, hai Lan, mau kantin gak? Pasti lo kayak gitu. Ah, enggak, si Ulan takut ketahuan kali. Iya enggak, feeling gue juga mungkin si Ulan tuh masih malu kalau misalnya ngaku sama gengnya udah jadian sama lo. Tenang aja. Lagian buat apa dia tutup-tutupin? Gue jadinya juga enggak asik ke jalannya, bete. Lo enggak bakalan bete. Iya sih, gimana ya? Yaudah deh, mendingan lo omongin lu berdua sama Ulan biar jelas status lo, oke? Jangan bete dong. Cel, lo diliatin terus sama mereka. Mungkin lo disangka cebol kali. Udah, samperin aja. Hajar aja udah, cepet. Udah, gua atur deh, Wak. Ngapain lu ngeliatin gua? Nantangin? Enggak. Boong, gua perhatiin. Lu dari tadi ngeliatin gua mulu. Siapa yang ngeliatin lu? Asalkan tahu aja ya. Imut-imut gini. Gua di situ megang sekolah. Jadi lu jangan sosok belagu di sini ya. Ngerti lu? Ngerti, Mas Rio. Pak Toto. Bagus, bagus. Pak, Budiana jatuh, Pak. Hah? Aduh, sial bener ya, anak. Kurang ajar bener. Masa saya wakil kepala sekolah dan wali kelas dibohongin anak kecil? Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Woi. Yuk, balik yuk. Udahlah, enggak usah dipikirin, yuk. Udah, yuk kita balik yuk. Enggak, kenapa sih, Yas? Enggak apa-apa. Udah, yuk balik yuk. Enggak. Kenapa sih lo bete kayak gitu? Gara-gara Davin tuh. Oh, Yas, lo jangan ngarang deh. Ayo, udah balik yuk.
Ya biarin. Ajak. Sabar dong. Enggak. Sekolah nih, ntar kalau dulu gimana? Udah dong, sabar. Enggak, ingat dong, sekarang kita udah kelas 3, lu jangan macam-macam deh. Enggak, woi. Ternyata saya salah memilih menjadi wali kelas 3C. Memangnya kenapa Bu Wati datang-datang kok ribut? Ternyata kelas yang saya pegang sekarang tidak sama seperti kelas yang dulu saya pegang. Kenapa kelas yang sekarang? Asal Bu Santi tahu ya, kelas yang saya pegang sekarang adalah kelasnya Dias. Tahu sendiri kan Bu Santi, kelasnya Dias itu dikenal dengan kelas yang paling berisik. Itu pasti karena didikan wali kelas yang dulu. Maaf ya Bu Wati, saya rasa Bu Wati salah menilai kelasnya Dias seperti itu. Karena menurut saya, kelas Dias itu diisi oleh anak-anak yang pintar, Bu. Ah, itu kan menurut Ibu Diana. Ah, tidak kok Bu Wati. Barusan saya mengajar di kelas 3C, anaknya sopan-sopan. Betul, Bu Santi. Justru kelas 3A yang sekarang ini adalah saya sebagai wali kelasnya. Waduh, muridnya bandel-bandel. Saya sampai pusing dibuatnya. Pasti Birawa dan gengnya, ya kan Pak Toto? Ya siapa lagi kalau bukan mereka. Coba bayangkan, hari pertama masuk sekolah saja, sudah ada yang terlambat. Bagaimana selanjutnya? Maaf ya Bu Wati, tahun ajaran kemarin apa Bu Wati gak pusing jadi wali kelasnya? Enggak tuh. Cindy. Hey, pulang bareng yuk. Sorry ya, gue pulang sendiri aja. Ayolah, please. Gue mau pulang jalan kaki aja ya. Cindy, kenapa sih selalu nolak? Perasaan lo aja kali. Katanya lo kan mau ke toko buku. Gue udah ditunggu nyokap ya. Cindy. Gue balik dulu ya. Udah. Kalau orang nggak mau, nggak usah dipaksa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.